بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيا أسرارهم لحمل أعباء معرفته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجاء ما قرنه عمل وإلا فهو أمنية. رجاء itu adalah harapan. Yang disebut harapan itu makoronahu amal, disertai amaliyah. Wa illa fahuwa umniyah, kalau tidak disertai amal berarti itu hanya angan-angan. Jadi banyak orang berharap masuk surga tetapi tidak ada amaliyahnya, itu berarti hanya berangan-angan masuk surga, ngelamun masuk surga. Jadi apa ya, itu disebut tamanni. Tamanni itu berangan-angan tapi tidak realistis. Makanya para sufi itu senantiasa melihat dunia lebih real. Apa yang ada di depan dia itu loh yang dilakukan, dikerjakan. Besok ya besok, ya, nanti malam ya nanti malam. Orang boleh bercita-cita tetapi harus ada amaliyah. Ya, jangan sampai cita-cita kita berubah menjadi lamunan gara-gara kita tidak ini kata orang Jawa itu ada istilah cicak nguntal kendang. Nah, itu. Jadi itu sesuatu yang mustahil. Nah, kita ini di dalam hal apa saja harus realistis. Karena itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, beliau itu melarang para muridnya untuk menganggur, tidak bekerja. Harus bekerja. Karena apa? Dikhawatirkan terjebak pada tamak, pada umniyah, pada angan-angan yang hidupnya malah tidak realistis. Itu berbahaya. Ya, berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, roja itu kalau di Al-Quran seringkali saya sampaikan bertahap-tahap. Ada roja itu harapannya tijarotan lentabur, pengennya dapat pahala, apa itu laba yang tak pernah bangkrut. Perdagangan dengan Allah itu maksudnya di akhirat, kita metiknya, bukan di dunia. Lalu ada lagi roja itu yarjuna rahmata rabbih, harapannya rahmatnya Allah naik lagi. Aku kepingin ketemu yang memiliki rahmat ini semua. Siapa? Ya Tuhan. Kalau begitu, pemengkana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu Tuhannya. Fal ya'mal amalan sholihah, hendaknya melakukan amaliyah yang soleh. Orang bertemu Tuhan kok tidak ada amaliyahnya, cukuplah saya tak diem saja. Tidak bergerak. Nah, itu namanya tidak akan bertemu nanti. Ini menggambarkan betapa sehebat apapun seseorang harus tetap bersyariah. Ya. Orang di tahap awal memang biasanya bersyariah ketika mengenal thariqah haqiqah. Lalu dia tiba-tiba tenggelam di wilayah hakikah.
ketika memang dia benar-benar tenggelam di wilayah hakikah, dia lupa ruang dan waktu, lupa dunia, bahkan lupa dirinya, itu memang tidak wajib syariah. Karena syariat itu mewajibkan mengenal waktu, ruang, sadar. Sholat saja kalau orangnya tidak sadar, orang gila, orang lupa, orang tidur tidak wajib. Orang tidur kok dengan keadaan tidur sholat, malah tidak sah sholatnya. Nah, tapi itu belum final. Ya, kalau orang mengalami ketenggelaman hakikat, itu belum final. Finalnya adalah ketika dia berhakikat yang kembali bersyariah. Nah, tetap di wilayah hakikat, oh jiwaku yang berhakikat. Hatiku sampai ke, di kedalaman hati, itu wilayah hakikat. Fikiranku, indrawiku wajib bersyariah. Tetapi syariah yang disertai kesadaran hakikoh. Nah, ini yang final, yang tinggi. Derajat yang tinggi begitu, karena itu para nabi, para rasul bersyariat semua. Tetapi syariah yang disertai hakikoh. Tidak syariah kulitnya belaka, isinya tidak ada. Itulah. Jadi kalau kita mengatakan apakah yang disebut kelapa itu, kelapa itu ya mulai dari kulit sampai minyaknya, sampai atomnya kelapa, sampai nuklirnya kelapa, itu disebut kelapa. Kalau kita bawa minyak kelapa keliling kampung, kita sampaikan kepada publik, ini loh kelapa. Oh, orang ini sudah gila berarti. Gitu. Oh, bawa minyak kok katanya kelapa. Maka kelapa itu ya keseluruhan total itu. Makanya Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu meninggalkan wilayah ruang dan waktu menuju wilayah hakikat, yaitu bertemu Allah. Setelah bertemu Allah apa? Belum selesai, balik kamu ke dunia. Tetapi balik ke dunia bersama Allah. Nah, ini yang disebut rahmatan lil alamin, itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harapan itu naik lagi, liman kana yarjullah, bagi orang yang harapannya Allah saja. Orang yang harapannya Allah saja, itu berarti dia seluruh nawaitunya, seluruh apa yang disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk bisa lillah itu bagaimana? Haruslah billah. Billah baru lillah. Bersama Allah, aku hanya bagi Allah. Jadi misalnya begini, kalau kita mau sholat, bagaimana ya sholatku supaya lillahi ta'ala? Maka sebelum sholat kita harus menyadari bahwa aku ini sholat itu karena billah, karena ridhonya Allah sudah menyongsongku. Aku kalau tidak diridhoi oleh Allah enggak bakal sholat. Nah, itu namanya billah. Pasti itu nanti sholatnya lillah. Aku tidak akan pernah berbuat baik kalau tidak billah, kalau tidak karena ridhonya Allah. Jadi sampean semua ini berbuat baik apa saja, mestinya hatinya harus husnudzon, ya Allah ini pasti engkau terima. Karena apa? Karena kalau tidak karena engkau ridhoi, aku pasti tidak berbuat baik. Lalu ketika kita berbuat baik kok tidak lillah,
malu kita wong ini semua darimu Allah. Nah ini kiat atau cara supaya kita lillah, ya harus billah. Karena apa, sebelum billah itu ada minallah, semua ini dari Allah dan disertai oleh Allah semuanya. Disertai apa? Ridhonya, fadlnya, rahmatnya, menyertai semua kebajikan. Dari situlah manusia tidak pernah mengklaim nantinya, oh ini amalku, ini prestasiku, ini kebaikanku. Tidak ada. Kenapa? Karena semua yang baik itu pasti dari Allah. Kalau yang dari diri kita full gelap, buruk, jelek semua. Jadi kalau sebenarnya kita ya malu kalau mengklaim itu kebaikanku loh. Malu kita. Semua ini dari Allah kalau yang bagus. Nah, karena ketika kita berbuat baik mestinya disertai rasa syukur yang tinggi, yang besar, sebab sebenarnya kita sedang berada dalam ruang lingkup, di dalam bunker, di dalam milieu fadl rahmatnya Allah. Jadi itu lalu kita berbuat baik itu menjadi menyenangkan, membahagiakan. Karena apa? Karena kita di dalam atmosfer surgawi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dari ini semua, kemudian dari harapan itu, dari rojak itu tadi, rojak itu biasanya dihubungkan dengan khauf, rasa takut, harapan, rasa takut. Tetapi di awal-awal itu memang harus seimbang rojak dan khauf itu. Ketika kita memiliki optimisme harapan pada rahmatnya Allah, orang harus menjaga khauf. Jangan-jangan nawaituku kurang ikhlas, lalu aku takut kalau enggak kau terima Allah. Nah, ada khauf. Tapi begitu seseorang itu mulai istiqomah, mulai konsisten, maka yang lebih dominan adalah rojaknya. Rojak, ya, harapannya. Nah, ini menggambarkan betapa proses tazkiyatun nafas wa tadhhirul qulub, pembersihan nafsu dan penyucian hati, atau yang disebut dalam istilah tasawuf itu takholi, ya takholi itu menyingkirkan sifat-sifat buruk kita. Manusia itu juga sebenarnya nggak bisa, nggak mampu menyingkirkan sifat-sifat buruknya kalau tidak ditolong oleh Allah. Nggak mampu kita. Nah, karena pertolongan Allah lah sebenarnya, loh aku kok bisa meminimalisir hal-hal buruk kemarin, ya sekarang kok tumbuh dengan sendirinya sifat-sifat bagus dari dalam hatiku. Itu karena fadl rahmatnya Allah, ridhonya Allah melimpah itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini para arifun itu akhirnya menyimpulkan seluruh pointes perjalanannya. Harapan itu pasti berada dalam satu ujung cita-cita, satu titik di sana. Lalu sebenarnya apa yang aku cari? Kata para arifun begitu. Saya mujahadah, saya membersihkan jiwa, saya berzikir, saya belajar syukur, mulai dari maqamat itu dipelajari semua. Apa yang aku cari sebenarnya? Apa aku mencari sesuatu yang hebat supaya sekejap aku bisa melampaui aras misalnya?
sekejap aku bisa masuk surga dan balik lagi ke dunia, sekejap lagi ke sana. Apa itu semua yang dicari oleh para arifun? Bukan. Ternyata para arifun kemudian menyimpulkan, orang-orang yang makrifat itu menyimpulkan. Kesimpulannya ini. Matlabul arifin as-sidqu fil 'ubudiyah. Satu. Yang kedua, wa iqamati huquqir rububiyah. Nomor dua, nomor pertama, yang dicari oleh para arifin dari Allah ini selama ini adalah as-sidqu fil 'ubudiyah. Benar menjadi hamba. Kita ini kan hamba. Sehebat-hebat ruhani seseorang, tetaplah dia hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hamba. Lalu kita tegaskan dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghamba, menyembah. Tapi bagaimana Tuhan supaya aku menjadi hamba itu benar? Benar, lalu semakin benar, semakin benar, semakin benar. Itu namanya asyidku fil ubudiyah. Maka para sufi membagi tiga kategori. Satu, hamba itu pertama disebut abdun. Abdun itu saja. Lalu ibad, walaupun itu sebagai jamak daripada abdun, tapi itu lebih menekankan hamba yang lebih hamba. Lalu perilakunya, amaliyahnya, hamba ini disebut ibadah pertama kali. Ibadah itu apa? Anta budah, hendaknya engkau menyembah. Ya, ini namanya hamba yang perilaku awalnya ibadah. Menyembah dengan benar, melalui ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai pada kita semua. Bagaimana ya aku menyembah? Tata caranya seperti apa, syarat rukunnya seperti apa, itu wilayah syariah kita menyembah itu. Di wilayah batiniah kita, ya, wilayah iman kita, itu namanya sudah ubudiyah, ibadah ubudiyah. Ubudiyah itu antak sudah hendaknya engkau menuju, ya Allah, engkau lah tujuanku. Lalu Allah menjadi disebut di dalam posisi wahdahu, engkau lah satu-satunya, satu-satunya yang aku tuju, satu-satunya yang aku pandang, satu-satunya yang aku syukuri, yang aku gantungi, aku serahkan diriku, aku cintai. Itu namanya satu-satunya. Itu berarti kita sedang menuju itu. Ini wilayah kolbu kita di situ. Ya, wilayah kolbu kita. Ya, kolbu, roh, itu di situ. Pengennya hanya Allah saja. Itu namanya ibadah yang naik derajatnya menjadi ubudiyah. Lalu naik lagi supaya ubudiyah ini lebih benar lagi, gimana? Namanya ubudah atau abudah. Ya, ibadah, ubudiyah, abudah. Abudah ini antasyhadah, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Lah, sholat tapi juga harus menyaksikan Allah. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, aku tidak mau
menyembah Tuhan yang tidak pernah aku lihat. Itu namanya Sayyidah Ali ketika sholat, zikir, baca Quran itu. Ketika baca Quran rasanya ya seperti bermajlis, berdialog dengan Allah. Wong itu kalamullah. Nah ini karena apa? Karena antasyhadahu, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Musyahadah. Musyahadah inilah gerbang awal dari yang disebut makrifah. Makrifah itu sesungguhnya akibat musyahadah. Karena itu makrifah itu di wilayah musyahadah, makrifah di musyahadah itu manusia masih suasananya ikhtiari. Tapi di wilayah makrifah, ya, makrifah, bagaimana muatan makrifahnya, makom kemakrifatannya, itu fuyudoh al-ilahiyah, benar-benar limpahan anugerah Allah yang memakrifatkan kita. Ini Allah sendiri, kita diberi ruang berikhtiar untuk musyahadah. Nah, bagaimana kiat bermusyahadah kemudian? Kiat musyahadah itu diawali dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita dipandang terus oleh Allah. Di mana, kapan, dalam situasi apapun, Allah memandangku, Allah peduli padaku, Allah menyertaiku, Allah mendengarku. Anda berdoa, lah muraqabahnya orang berdoa apa? Muraqabahnya adalah Allah ini mendengar semua apa yang aku katakan, aku pinta, dan Allah itu jelas mujib, maha mengijabai. Itu muraqabah. Nah, ketika seseorang merasa dipandang terus, pasti mengakibatkan memandang. Nah, tadi setelah muraqabah kita memandang, bagaimana aku memandangmu Allah, sedangkan aku ada di dunia ini, aku di tengah-tengah alam semesta ini, ya, bagaimana aku memandangmu? Di Al-Quran lalu Allah menjawab, Qulin dzuru madza fis samawati wa ma fil ard. Katakan Muhammad, lihatlah, pandanglah apa yang ada di balik langit dan di balik bumi. Jangan kau lihat langitnya, jangan kau lihat buminya, jangan kau lihat gelasnya, jangan kau lihat airnya. Lihatlah yang ada di balik air, di balik gelas ini. Ini namanya musyahadah. Bahwa di balik ini semua ya pasti ada Allah, ada asma-Nya Allah, ada sifat-Nya Allah, ada af'al-Nya Allah yang direct, maha langsung. Ya, bukannya aku melihat Allah ini air dari mana ya? Air dari sumber air. Sumber air dari mana ya? Diurut lagi. Dari sumbernya lagi, dari apa, bukit-bukit. Bukit-bukit itu kalau dibuka lagi dari mana lagi? Berurutan terus sampai, oh ini dari zat-zat oksigen yang di sana, dan seterusnya. Ini namanya tidak direct. Sampai akhirnya mentok, pikiran manusia enggak nyampe, baru mengatakan, kayaknya ada yang menciptakan di ujung sana itu. Tuhan. Boleh enggak seperti itu? Boleh-boleh saja kalau belum kenal. Ya, kalau belum kenal sang pencipta, seperti Anda baru lahir bayi, tiba-tiba besar, dibesarkan di tengah hutan oleh bukan manusia, tidak pernah dikenalkan Tuhan, tiba-tiba lama-lama sudah gede, sadar aku ini di mana? Ini apa? Siapa yang menciptakan ini semua? Mikir sampai ketemu Tuhan. Seperti kisah Hayy bin Yaqzan, ya,
ada seorang bayi yang dibesarkan oleh binatang di tengah-tengah hutan. Itu kisah filsafat sebenarnya. Sampai dia gede, sampai perilakunya kayak binatang, lalu di era modern ini diterjemahkan kayak Tarzan, itu kira-kira begitulah. Itu si orang ini perilakunya kayak binatang, loh aku kok berbeda ya dengan bentukku dengan binatang itu. Dia bisa bahasa binatang, tapi dia lebih, kok saya lebih dari mereka semua. Akhirnya dia merenung, mulai lihat matahari, bintang, ini air, sampai dia akhirnya menemukan Tuhan. Itu artinya para filosof mengatakan bahwa Tuhan itu bisa ditemukan melalui renungan-renungan filosofis. Tetapi sebenarnya para filosof lupa. Semua manusia memiliki ruang ilahiyah. Orang kafir pun yang enggak kenal siapapun ketika suatu ketika ditanya, siapa yang menciptakan Tuhan, dia jawabnya Allah. Sebenarnya begitu, di hati kecil dia paling dalam. Jadi apa yang, kalau kita sudah kenal ya, siapa yang menciptakan teh, air ini, wedang ini, Allah. Musyahadah kita harus mengatakan Allah. Pikiran kita mengatakan, oh ibu itu, kedai itu, oh dari warung sana dan seterusnya. Enggak apa-apa, itu wong itu pikiran. Hati harus mengatakan Allah. Karena hati itu direct. Hati itu langsung. Dia enggak kepengin ada faktor lain selain Allah. Sang faktor itu ya Allah itu sendiri, sudah titik. Ini namanya musyahadah yang tersembunyi di balik. Kalau kemudian orang diurai asma Allah apa yang ada di balik ini, itu uraian ilmiah namanya. Ketika Allah menampakkan salah satu dari sekian rahasianya, oh di balik air ini ada asma-nya yang ini, asmaul husna yang itu. Nah itu beda lagi ya. Ada dari sekian para ulama sufi yang dibukakan melalui mukasyafah rahasia huruf, misalnya rahasia huruf alif, ba, ta, sa. Oh di balik huruf ta ini ada asma Allah ini semua. Sa ada asma Allah ini semuanya. Lalu kalau ditulis itu juga karena bimbingan Allah bisa menjadi password pin ya, bisa jadi password, lalu dikenal dengan wifik, orang bilang raja, itu kan password, rahasia-rahasia Allah yang ditampakkan kepada. Tetapi mungkin orang membuat raja sekarang tidak seperti dulu yang memang hatinya suci dibukakan betul oleh Allah. Nah sekarang mungkin jadi bisnis gitu. Nah ini yang campur hawa nafsu akhirnya. Nah, ini apa yang membedakan. Ini hubungan semua dengan soal aswidku benar enggak ya saya menghamba. Maka di Al-Quran soal aswidku fil'ubudiyah ini menghujung pada iyyaka na'budu. Na'bud menggunakan domir kata ganti mutakalim ma'al khair, jadi kami. Loh kok kami, kok bukan aku yang menyembah, kok kami. Kami adalah mewakili seluruh elemen-elemen di dalam tubuh kita, zahir maupun batin. Kami ini ya mulai kakiku, dengkulku, pahaku, sampai rambutku, mataku, telingaku, hidungku, menyembah kepadamu. Kami itu namanya. Belum lagi di wilayah batin. Kami, pikiranku, akalku, nafsuku, hatiku, ruhku, sirku, alubku,
itu juga kami yang di wilayah batin menyembah kepadamu Allah. Seluruh ajaran tasawuf lebih banyak berhubungan dengan wilayah, menata barisan batin ini supaya ketika menyembah itu bisa berjamaah nyembahnya. Jangan sampai Allahu Akbar pikirannya ke sana, itu hatinya ke sono, nafsunya ke sono. Ketika sujud itu loh, ini nafsuku enggak sujud, pikiranku lagi di mall, anuku lah. Nah, ini namanya batin kita ini ketika beribadah enggak berjamaah gitu, mestinya sujud-sujud bareng kan begitu. Imamnya tetap kolbu imamnya ya, imam di batin ini ketika beribadah tetap kolbu kita, karena dia yang bisa mengambil keputusan kapan rukuk, kapan sujud ya, kapan atahiyat, ibaratnya begitu. Itu kolbu kita di hati kita. Maka ubudiyah pun digambarkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati. Peliharalah sholat yang syariah, yang lima waktu, yang syarat rukunnya ada gerak-geriknya, ada bacaannya, ada bunyinya. Itu as-sholawat. Was-sholatil wusta. Dan sholat yang di tengah. Yang di tengah mana? Yang di batinmu, yang di hatimu itu loh, yang di tengah. Sholatnya yang di tengah gimana? Ta'allukul qalbi billah, dengan Allah. Bergantungnya hati terus menerus dengan Allah, dengan segala adab. Contoh, hati kita bunyi Allah, Allah, Allah. Itu masih syariatnya hati. Bagaimana rasanya hati ketika menghadap? Ya. Merasakan betul. Aku merasakan mengingat, merasakan zikir, rasanya zikir. Sampai pada tahap di mana adz-dzakir wal mazkur, antara yang dizikiri dan yang berzikir ini rasanya sudah enggak ada bedanya. Sampai pada akhirnya dia menyadari wallahu khairuz zakirin, Allah lah sebaik-baik yang berzikir. Sebenarnya yang berzikir engkau Allah, aku hanyalah akibat zikirmu. Nah, ini namanya proses ya, proses yang disebut ternyata batinku pun juga. Kita kan diperintahkan, hatimu bunyi nih Allah, Allah, Allah terus. Itu belum selesai, Pak, saya Allah, Allah terus lho Pak, dari pagi sampai sekarang hatiku bunyi dak-dik-duk, Allah bang. Merasakan ketemu belum? Ya belum Pak, pokoknya cuma bunyi aja Pak di sini. Ya sudah, enggak apa-apa. Lama-lama nanti merasakan hadir, hudurul qalbi, hadirnya hati di hadapan dia. Itu akibat kesadaran kita, dia hadir abadi di sini. Ya, ini ini bagian dari asyidku fil ubudiyah masih. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon. Orang memohon pertolongan itu pasti fana. Sebenarnya pasti enggak berfana, itu enggak berdaya, enggak memiliki apa-apa, nol, kosong. Kosong itu sendiri, ketiadaan itu sendiri, kalau harus berbunyi, kalau harus diwacanakan, bunyinya ya itu tadi, wa iyyaka nasta'in, gitu. Jadi kalau orang itu masih merasa bisa, merasa mampu, merasa, pokoknya rumongso, masih ada rumongso, itu belum bisa memaknai, menghayati iya karena setain. Setiap hari saya bunyikan itu,
tetapi memang masih menjadi bunyi, masih formalis, ya, belum konteks sampai masuk. Iya, karena stain. Nah, inilah yang disebut wilayah iqamatu hukukir rububiyah, menegakkan hak-hak ketuhanan. Tuhan berhak disembah, Tuhan berhak, ya, namanya hak-hak rububiyah itu ada di balik seluruh asma-asma Allah, asmaul husna itu yang kita kenal, di balik seluruh sifat-sifat Allah, di balik seluruh af'al-af'al Allah itu sekaligus tajalli namanya, menampakkan hak-hak ketuhanan. Manusia itu tidak akan pernah bisa bergantung hatinya kepada Allah. Kita tahu secara ilmiah Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tapi hatiku kok enggak pernah nyantol pada Allah, ya. Nah, ini artinya hati kita belum kosong, belum sunyi dari segala hal selain Allah. Kalau sudah sunyi dari hal selain Allah, gantung sendiri ke sana. Lalu kita mengenal hak-hak Dia. Kalau sudah kenal apa? Ya Allah, aku tegakkan. Kita kenal Allahus Samad. Bagaimana menegakkan Allahus Samad itu di hati kita? Menegakkannya dengan cara apa? Aku akan menggantungkan seluruh hidupku, matiku hanya padamu, ya Allah, ibadahku. Di sini hanya ada Engkau, enggak boleh ada yang lain. Itu namanya iqamah, salah satu saja dari iqamah. Ya, belum lagi kalau kita mengiqamahkan hak-hak Allah yang lain. Allah berhak dimintai. Berarti kita harus berdoa setiap hari. Dan berdoa yang benar-benar berdoa. Untuk menegakkan hak-hak rububiyahnya Allah. Berdoanya betul-betul berdoa. Allah berhak mengampuni. Kalau begitu ya saya menegakkan hak Allah yang tawab, yang maha mengampuni, yang ghafiru dzunub, yang maha mengampuni. Bagaimana ya? Aku harus terus menerus hatiku beristighfar juga. Ini istighfarnya. Karena itu tobat pun ya, di dalam hubungan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, soal tobat ini contohnya. Kalau syariah kita bertobat itu ya, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, hei orang-orang yang ngaku beriman, bertobatlah semuanya. Biar apa Tuhan aku bertobat? Ya biar saya ampuni dosa-dosamu, kata Allah begitu. Naik lagi, dia kepengen tobat, ya Allah, aku hatiku juga kepengen tobat. Tobatnya hati ya dari dosa-dosanya hati. Dosanya hati apa? Dosanya hati adalah al-ghafalat, lalai, lupa mengingat Allah, itu bagi hati dosa sudah. Ya, hati kita satu jam, aku tadi ingat Engkau Allah cuman 2 menit. Berarti yang 58 menit aku berdosa. Kata hati begitu. Itu namanya inabah. Nah, inabah. Taubatnya hati namanya inabah. Man khasyar rahman wajaa biqalbin munib. Siapa yang memiliki rasa cinta dan takut pada Allah, dia datang dengan hati yang kembali. Kembali dari apa? Dari wilayah lalai. Ya, hati itu. Ada tobatnya ruh
wal asrar. Tobatnya rahasia ruh, sir namanya. Itu namanya aubah. Aubah. Di Al-Quran disebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Sehebat-hebatlah, sehebat itu pasti seseorang yang sudah menjenguk wilayah rahasia batin paling dalam. Apa? Innahu awwab, yaitu para awwabin. Siapakah awwabin? Orang yang bertaubat dari segala hal selain Allah. Kok selain ini taubatnya para nabi dan rasul? Ya. Nabi dan rasul kok ada makhluk di hatinya? Langsung istighfar. Langsung istighfar. Pokoknya full gak ingin. Makanya sampai Syekh Abdul Hasan maupun Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhumah, beliau itu pernah mengatakan sudah 30 tahun ini aku memandang Allah terus dan memandang Rasulullah, kata beliau. Sekejap aku tidak memandang Allah, rasanya aku tidak menjadi orang beriman. Sampai begitu. Itu artinya, itu makanya bagi kita yang mengenal penafsiran-penafsiran yang sifatnya batin, contoh kita membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalau hanya di batas ini, kepala ke atas, ketika Allah menyebut Al-Kafirun, tangan kita menduding, oh itu loh mereka, itu loh, wah gitu kan, begitu. Oh itu dia, itu bukan saya, itu mereka, itu bukan saya, itu. Tapi kalau penafsiran batiniah kita, Qul ya ayyuhal kafirun, hai elemen-elemen kekafiran yang ada di dalam dirimu, katakan ya, karena elemen kekafiran yang ada di nafsu kita ini terus menerus merongrong supaya minta disembah, ya. Lalu supaya Tuhannya adalah nafsu itu tadi. La a'budu ma ta'budun, yang dipanggil siapa? Kul, katakan pada hatimu, hai nafsu-nafsu yang pada kafir ini di sini, aku enggak mau menyembah kamu, gitu. Aku enggak mau menyembah, aku tidak mau menyembah yang kamu sembah, nafsu, gitu loh. Aku enggak mau menyembah yang kamu sembah, nafsu. Kamu juga enggak bisa menyembah yang aku sembah, sepanjang kamu berada dalam wilayah nafsu yang ammaroh. La abudu ma ta'budun, Qul ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Hatiku karena hanya untuk Allah saja. Kamu kan enggak bisa, kamu untuk dunia, untuk ini semuanya. Ini satu bentuk penegasan. Penegasan bahwa kita terhadap batin kita sendiri harus tegas, seperti di dalam surat tersebut. Itu namanya disebut tegas pada diri sendiri. Itu namanya proses mujahadatun nafas, itu ya di surat Al-Kafirun itu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adab di dalam penegakan hak-hak ketuhanan ini, tentu kita ini perlu apa ya, menegakkannya. Kalau Allah itu terus-menerus kita lihat, kita pandang, dia terus-menerus memberi nikmat, mencerahkan cahayanya
melimpahkan nurnya tanpa henti kepada kita. Kita mesti punya adab kemudian kepada dia. Itu bentuk hak rububiyah. Aku menuntut adabmu hambaku sebenarnya. Yang harus kau tegakkan. Apa? Ya harus takzim kita ini kepada Allah. Mengagungkan. Meluhurkan. Mematuhi tanpa resep. Tanpa harus nimbang-nimbang. Wong patuh kok nimbang-nimbang pada Allah. Gak ada. Yang gak patuh itu ya pasti nafsu kita itu. Pengennya ngajak gak patuh. Memang dia pengen ngajak kita gak nyembah Allah. Nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini ketika nafsu ini sudah istilahnya hudud, selera-seleranya mati, baru dia patuh, baru mengalami transformasi. Nah, transformasi ini lalu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibangun di dalam proses-proses yang disebut dengan latoif gitu misalnya ya. Latoif di dalam diri batin kita ada latifah-latifah. Itu semua juga bagian dari proses mujahadah. Proses supaya penegakan hak-hak Tuhan ini tetap berlangsung. Nah, di sini para arifun itu sebenarnya yang dicita-citakan, bukan yang lain. Beliau melanjutkan Ibnu Athaillah, basatoka kaila yubukika ma'alqots wa qobodoka kaila yatrukaka ma'albast wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Allah tiba-tiba menghamparkan. Jadi ketika kita punya harapan, punya cita-cita, keinginan, tiba-tiba seseorang itu mulai terbuka. Apalagi poin-poin keinginan cita-citanya tampak. Wah, ini sebenarnya yang aku cari. Tiba-tiba gembira hatinya. Basatoka, Allah tiba-tiba membasat, memberi suasana rohani yang penuh dengan leluasa yang luas. Hidup rasanya luas banget. Gitu. Terus pokoknya namanya orang kalau bahasa sehari-hari kita, hidup kok no problem ya rasanya. Nah itu suasana bas. Hidup rasanya no problem, luas sekali. Kayaknya Anda berlarian di mana aja bebas, merdeka banget rasanya. Kenapa Allah, itu Allah juga yang menciptakan suasana itu. Supaya kita tidak terus-menerus dalam suasana kobet, suasana terjepit, suasana sempit, suasana depresif. Dan sebaliknya, begitu juga Allah tiba-tiba mempersempit, mempresur, rasanya kita dipresur oleh Allah. Hidup kok serba gelisah, galau, gak enak, wah surah karuan, masalah juga banyak, ini dan seterusnya. Supaya engkau tidak ditinggalkan oleh Allah. Ya, di dalam situasi kita sedang luas tadi. Jadi begini, manusia itu oleh Allah kadang-kadang begini. Ada satu batas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak pernah memberi beban tugas kepada hambanya kecuali menurut kemampuannya. Ini si A saya beri kemampuan sedih sekian derajat. Kok hampir melampaui sekian derajat, dibuka oleh Allah kegembiraannya. Nah, kegembiraan seseorang ini nanti ekstrim enggak kegembiraannya. Ini kegembiraannya mulai akan lupa padaku ini. Saya kasih sedih lagi. Supaya dia ingat aku lagi. Kadang-kadang kita ini, manusia ini, mikir begini. Salahku apa sih? Dosaku apa sih? Kok diberi masalah sedih melulu ini?
kita yang terbatas ini saja nggak tahu kesalahan kita, gitu loh ya. Manusia itu nggak ngerti loh kesalahannya sejauh apa, ini nggak ngerti. Kebaikannya sejauh mana saja kita juga nggak ngerti sebenarnya. Karena itu kalau kita mikir gitu ya, ya pasti ada yang pasti banyak salah. Kalau kita mikir kesalahanku apa, ya salah semua kita ini kadang-kadang. Nah, di sini kita itu naiknya fluktuasi, naik turun antara suka dan duka, enak dan tidak enak. Itu bagian dari cara Allah mencintai, menyayangi kita. Manusia itu diberi enak, terus lama-lama bosan dengan enak. Gitu? Diberi tidak enak, lama-lama putus asa. Gitu loh. Jadi, ya diberi itu dua-duanya. Selama kita di dunia. Tetapi wa akhrajahuma wa akhrajaka anhuma, Allah juga bisa mengeluarkan dari suasana ini, wilayah yang di luar enak dan di luar tidak enak, di luar suka dan di luar duka. Apa ada ya wilayah di luar suka dan duka? Selama ini saya pikir hatiku hanya kalau enggak suka ya lagi pasti duka, enggak duka ya pasti suka. Ada wilayah rupanya di luar suka dan duka, di luar kobet dan basit. Supaya apa? Kaila takuna li syai'in dunah, biar manusia meninggalkan segala hal selain Allah. Apa? Selain suka dan duka, selain bahagia dan selain nikmat dan cobaan. Ya Allah itu sendiri sudah. Allah itu di luar itu sudah. Sebuah wilayah yang engkau saja Allah sudah. Itu pasti Anda lupa suka, lupa duka, lupa bahagia, lupa sengsara. Jadi Allah, kita dibikin fluktuasi. Ini cara kita dididik dengan cara sayang oleh Allah. Naik turun, naik turun. Sudah lulus kamu, keluar kamu dari naik dan turun. Aku saja sekarang. Supaya kamu lebih matang ketika menghadap aku. Jadi ini gambaran jadi di dalam situasi baset maupun kobet itu, ya Allah memberi banyak hal memang. Namanya pendidikan pasti diberi anugerah melalui nurnya, ya. Maka di Al-Qur'an disebutkan yulijul laila fin nahari wa yulijun naharo fil lail. Allah memasukkan malam di dalam siang dan memasukkan siang di dalam malam. Apa maksudnya? Maksudnya lail itu gambaran tentang kegelapan, suasana kobet, suasana tercekam, dimasukkan dalam siang. Siang itu suasana nur, suasana cerah, suasana merdeka, luas sekali. Kadang-kadang Allah itu menciptakan suasana tercekam yang sangat depresif itu menjadi suasana yang ternyata di balik itu semua ada suasana baset. Orang alhamdulillah tiba-tiba begitu. Makanya ini nanti mengenai Allah mengeluarkan ini, itu di belakang ada munajat Ibnu Athaillah. Ilahi, oh Tuhan, bahwa bagi orang-orang yang mengenalmu, para arifun, ketika engkau beri anugerah yang begitu banyak, hatinya tetap saja dia tidak tentram.
Begitu juga ketika engkau beri cobaan bertubi-tubi kepada para arifun, hatinya juga tidak gelisah. Karena apa? Karena mereka tahu. Gitu. Karena mereka tahu betapa cepatnya perubahan-perubahan takdirmu. Tadi aku seneng-seneng, ketawa-ketawa. Wah, kok nangis ya? Habis nangis, tiba-tiba ketawa-ketawa lagi. Loh, kok cepat banget ya perubahan-perubahan ini? Kita mikir, waduh, ini ada masalah, kayaknya berat banget. Gak taunya ada jalan keluar yang di luar dugaan kita. Muncul. Di tengah-tengah bahagia, waduh, masalah. Kita juga gak tahu masalah datang dari mana tiba-tiba. Hidup rupanya begitu terus kemarin-kemarin. Kata para arifun, kalau begitu ketika aku lagi dalam kondisi mendapatkan sesuatu yang aku inginkan selama ini, aku tidak harus nyaman dengan situasi itu. Begitu juga ketika itu tidak menyenangkan, aku juga tidak boleh susah dengan situasi itu. Karena apa? Dia hanya kepengin dengan engkau saja, Allah. Nah, ini namanya para arifun dikeluarkan dari suasana kobet dan baset. Tetapi karena di balik kobet dan baset ini, Allah sebenarnya sedang ngajari kita mengenai adab. Adabmu ketika dalam suasana baset gimana? Adab kita ketika dalam kobet tercekam itu gimana? Jangan sampai kita ini kan seringkali mengukur. Ngukur, termasuk mengukur rahmat kasih sayang Allah dengan suka dan duka. Apa betul itu? Tidak betul. Ya. Kita berusaha keras, gagal. Lalu kita mengatakan, kayaknya Tuhan belum sayang padaku hari ini. Lah, itu namanya kita belum mengenal Dia, belum mengenal kasih sayangnya. Kalau kita kenal kasih sayangnya, gagal inilah kasih sayang Dia terhebat saat ini kepadaku. Jadi sama sekali tidak mengurangi kasih sayang Allah kepadaku dari gagal ini. Begitu juga berhasil, bukan berarti, wah berarti kok berhasil, berarti Allah menambah kasih sayangnya padaku, juga tidak. Hanya saja kasih sayang Allah terbaik untuk hari ini adalah situasi berhasil, gitu saja. Mungkin besok juga tetap masih berhasil, minggu depan kasih sayang Allah bentuknya gagal. Bisa begitu. Nah, karena itu Allah menyebut yulijul laila finnahar, kadang-kadang malam dimasukkan, Allah itu masukkan malam dalam siang. Suasana yang gelap tadi sesungguhnya terang. Wa yulijun naharu fil lail, yang kelihatannya terang rupanya gelap. Contohnya apa? Orang sholat itu pasti suasana terang, suasana nahar, penuh ubudiyah, cahaya. Tapi ketika sholat, Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana, enggak ikhlas, ngeluh. Tapi bentuknya dia sholat. Itu namanya siang dimasukkan dalam malam. Gitu loh ya. Kelihatannya siang orang itu, enggak tahu hatinya malam. Nah, jadi karena itu, apa ya, Allah itu mengembalikan semua itu demi kebaikan kita. Karena Allah tidak memiliki kepentingan kepada kita. Jadi apa yang menyebabkan suasana ini kok tercekam, dan suasana itu kok disebut enak dan membahagiakan? Kenapa itu kok masih saya bedakan? Itu karena kita masih memandang pertimbangan selain Allah. Ya, kalau masih kita memandang hati kita untuk selain Allah, maka masih akan ada fluktuasi senang dan suka dan duka, bahagia dan sengsara. Kenapa hari ini aku bahagia? Pasti karena ada pertimbangan selain Allah. Kenapa aku kok sengsara hari ini?
pertimbangan kita mengatakan kita sengsara karena masih selain Allah. Coba kalau semua itu hanya Allah saja, maka bahagia dan sengsara itu tidak ada. Tidak ada bahagia dan sengsara itu tidak ada. Wong semua darimu Allah. Dan yang darimu itu tidak ada yang cacat dan tidak ada yang lebih. Tapi sempurna semuanya. Ya. Jadi kalau kurang itu kan airnya cuma segini kurang. Kalau lebih itu amber juga enggak sempurna, itu namanya amber itu enggak sempurna. Yang sempurna itu pas banget, ya, sempurna. Jadi dari situ lalu kita husnudzon kita kepada Allah, syukur ridho kita itu indah terus, indah terus. Nah, jadi ini karena itu para arifun menyebutkan al-arifun idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Para arifun itu lebih khawatir kalau dia diberi keleluasaan luar biasa. Para arifun, ya, orang-orang makrifat itu dungo langsung terjadi, takut malahan. Itulah apa yang dikatakan terjadi, takut. Kalau kita, wah itu makrifatnya sudah hebat itu. Apa yang dikatakan terjadi, apa yang didoakan langsung terjadi. Loh, para arifun yang sesungguhnya, idza busitu, ya, akhwafu minhum idza qubitu, lebih takut ketika dibaset. Karena ketika dia diberi keleluasaan, kemudian kemerdekaan, itu lebih mengkhawatir, ya Allah jangan-jangan aku nanti lepas darimu Allah, ini mengerikan, ini apa yang saya inginkan dapat semua, ini mengerikan. Tapi kalau dikobet, dicekam dalam suasana enggak enak, wah dia terus menerus, ya Allah ini asik, saya lebih bergantung terus kepadamu. Ini itu para arifun. Nah kalau kita kan pengennya, wah ya Allah, amin, langsung di depan kita. Loh, yang pengen itu siapa itu tadi, ya? Ya nafsu kita sebenarnya. Nafsu kita itu. Sampai seperti itu ya proses ruhaniyah. Wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Tak ada yang selamat di dalam wilayah basat. Wilayah yang merdeka, luas, enak, asik, indah, illa qalil. Adabnya banyakkan kepleset adabnya di situ. Anda berdoa atau mendoakan orang sukses, orang itu seketika masih ada enggak terbesit Anda yang berdoa dan Anda menyaksikan suksesnya. Wah, boleh juga kan doa kita. Itu misalnya. Loh, ini kan kepleset sudah hadap kita. Baru, wah ini doaku ini tadi. Plok, mudah. Jadi mereka sangat ngeri dengan suasana itu tadi. Tiba-tiba, loh, pakaian Tuhan mau kita pakai tiba-tiba. Gitu loh. Semua yang ijabai semuanya karena Allah, bukan kita yang mengijabai. Nah ini gambaran sedikit sekali orang yang selamat. Seperti juga al-bastu ta'khudhu hadhu ta'khudhu nafsa hadhuha biwujudil farah wal qabdu la hadhu li nafsi fi. Karena di dalam baset tadi, suasana yang sukses, indah, semuanya gampang itu memang selera nafsu kita. Nafsu kita itu pengen, nih karakter nafsu kita, pengen hidup ini merdeka tanpa beban. Ya, asik-asik saja yang dibayangkan.
kalau ibadah kalau perlu zikir itu ya sekali saja, habis itu langsung masuk surga gitu. Itu nafsu itu. Jadi baset itu memang selera nafsu. Nah, gembira, kegembiraan, kegembiraan nafsu. Sementara kobet itu nafsu tidak memiliki selera sama sekali. Rasa pahit, rasa gagal, rasa mencekam, itu tidak disenangi semua oleh nafsu. Waduh, ini problema kok banyak banget. Nafsu gak suka. Makanya ketika dalam kondisi suasana baset, kobet, kita harus banyak istighfar. Istighfar apa? Ya Allah, mengistighfari supaya nafsuku, mengistighfari supaya nafsuku ini tidak cenderung kepada baset tadi. Karena ketika orang sedang tersudut betul itu pengennya, yang dipenginkan di sini gimana ya jalan keluarnya, hanya begitu saja, hanya itu. Tapi apakah hidup seperti itu sebenarnya? Kan bukan itu hidup sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini suasana kobet, suasana baset ya. Rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'toka. Kadang-kadang Allah memberi, sesungguhnya di balik pemberian itu Allah menggagalkan Anda. Kadang-kadang Allah menggagalkan Anda, sesungguhnya Allah sedang memberi. Ya. Jadi ini untuk menggiring kita. Kadang-kadang Allah memberi kemuliaan dunia, tapi kemuliaan akhirat hilang. Kadang-kadang Allah itu memberi kemuliaan akhirat, kemuliaan apa ini, kemuliaan di hadapan makhluk, terhormat, nama besarnya luar biasa, gak taunya di mata Allah jungkir dia. Seperti itu. Ini untuk apa? Supaya kita itu mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ato'a. Supaya inilah, kalau Anda, manakala Anda dibukakan pintu pemahaman, ini soal faham dan tidak faham, adal man'u fil, fil man'i adal man'u ainul ato'a. Kalau kita faham tentang kegagalan, maka kegagalan itu adalah hakikat nyatanya anugerah. Ya, paling mudah kita belajar orang sakit yang sedang minum obat. Obat itu ya pasti gak enak, ada yang pahit, ada yang ini. Kok pahit ya? Tapi itulah anugerah sebenarnya bagi orang sakit. Siapa tahu memang aku sedang sakit, imanku, hatiku, lalu Allah memberi obat. Obatnya memang enggak enak. Oh, ini Allah kepengen menyembuhkan diriku. Biar apa? Kalau aku sembuh, aku bisa menerima anugerah Allah ke depan lebih besar, dan aku tidak lalai dengan dia. Manusia itu jangan, ya Allah, saya minta bertahun-tahun supaya dapat rezeki banyak, kok cuma segini-segini aja. Ya itu cara Allah menyelamatkan kita, ya segitu-segitu itu tadi. Itu sempurna sudah. Kok yang lain tidak? Kok yang lain gampang banget? Loh, kita itu tidak bakal mengambil rezekinya orang lain juga enggak bakal ngambil rezeki kita. Enggak bakal itu. Sudah ditulis di sana soalnya. Si A sekian, si B sekian. Anda enggak bakal ngambil rezekinya tetangga juga enggak bakal ngambil rezeki Anda.
dari situ kita enggak boleh meri. Ya, enggak boleh meri, oh, itu kok segini, itu kok bisa begini. Enggak boleh. Itu enggak bisa kita ngambil rezeki dia soalnya. Dia juga enggak bisa ngambil rezeki kita. Nah, dari situ hidup ini lebih plong ya, lebih plong, lebih mudah menyadari hudurul qalbi ma'allah. Saya kira begitu, Pak Sus sekalian. Kita akan memasuki nanti di bulan depan mengenai bagaimana kita bisa lebih faham pada Allah. Kalau kita sudah lebih mudah faham dengan Allah, mudah semuanya. Biar tidak mengalami shock terapi, ya. Orang suka mengalami shock, kagetan, ya. Dengan dunia ini kita enggak boleh kagetan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.